Masih bertemu jumpa lagi, saudara. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan kaki ibu Anda, saudara? Dan saya terkadang memperhatikan kaki ibu saya, saudara. Itu jarinya tidak bisa berkumpul. Jadi jarinya itu apa renggang-renggang gitu. Mungkin itu karena ibu saya sering bekerja di sawah gitu. Dan di sawah itu berlumpur sehingga jari-jari itu dipaksa bekerja ekstra gitu. Jadi jari-jarinya itu renggang semua dan agak berbelok gitu. Mungkin apa interaksi dengan lumpur itu membuat jari-jari kaki ibu saya menjadi begitu rupa gitu dan menyesuaikan. Terus saya melihat kaki ibu gitu. Dan salah satu cita-cita saya adalah membahagiakan ibu saya gitu. Dan sekarang sudah tua dan saya tidak ingin apa ya membuat ibu saya khawatir. Bagaimana dengan ibu Anda, saudara? Selagi masih ada, mari kita usahakan semampu kita untuk berbakti kepadanya. Berbakti tidak harus memberinya materi segala macam, tapi perhatian, terus ungkapan-ungkapan kecil itu, saya kira asik juga. Saya mau cerita nih. Salam-salam.